Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di kesempatan siang ini kita akan mencari liling lagi nih. Ini di spot baru kita teman-teman. Ini di spot baru kita. Namun kita masih berada di apa? Masih berada di daerah Danau Ranau. Nah, ini kita akan mencari liling di sini. Oke, ikutin terus teman ya. Akan cari liling teman-teman ya, untuk kita nanti kita bikin sop di rumah. Oke. Nah ini teman-teman, ini lilingnya, ini yang ada di film Upin Ipin ini, kalau di sop biasanya tuh dia nempel-nempel di batu. Nah ini teman-teman, ini dia nempel-nempel di batu. Nah cuma ini masih kecil-kecil kan, ini sangat banyak ini teman-teman, ini kecil-kecil ini. Mari teman-teman ya, nanti kalau dapat satu kresek ini kita bawa pulang. Dan kita ini berada di area Danau Ranau nih teman-teman. Kemana uang ini? Uang? Kalau itu balik ke tanah jauh itu. Ya teman-teman, inilah keindahan panorama Danau Ranau. Nah teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, kalau datang ke Sumatera Selatan, yaitu berada di Oku Selatan, di daerah Batu Raja, Oku Selatan, boleh mampir di area Danau Ranau ini teman-teman ya, berwisata di sini, Oku Selatan, daerah Banding Agung, Danau Ranau. Nah, kalau teman-teman melihat daerah sini, boleh mampir di sini, karena sini juga ada hotel kan untuk penginapan untuk teman-teman yang jauh. Oke, lanjut kita cari-cari kerang di sini. Ataupun kalau bahasa orang sini namanya itu liling. Biasanya di batu-batuan kayak gini teman-teman. Cuma situ. Teman-teman ya. Ini pada nempel semua di batu-batu ini. Ini ombaknya terlalu tinggi di sini, jadi susah kita agak dekat kan kayak gini kan. Tuh banyak kerang ini di sini, kalau bahasa orang sini namanya liling. Nih. Kita nyari di batu-batuan ini. Wow, ini sangat besar-besar teman. Nih. Batu. Itu batu teman-temannya, ini nempel-nempel. Masih sangat kecil-kecil ini. Kita nyari yang besar-besar ini. Tuh, seorang situ. Nah itu juga ada si bocil yang lagi mandi tuh. Pun sorot aku sedang nenggit sorot. Mana Kak Ali tadi? Ini kata itu. Kita nyari, baru dapat dikit ini. Duduk. Sangat apa? Susah nyarinya teman-teman, kayak karena mirip kayak batu kan. Lagi bermain-main di apa, di pinggir Gunung Seminung ini. Nah itu Gunung Seminungnya teman-teman ya. Kita sambil bermain di air, kita sambil mencari kijing ataupun kerang ini. Oke. Okay. Ini kita mencari ini. Nah, kita akan melihat poinnya teman-teman. Angkat ini, angkat. Ah, ini sangat banyak nih poinnya teman-teman. Mantap. Mantap. Aduh, betisku kena batu. Mentah. Kita akan mencari di sini teman-teman ya. Ayo.
liling itu di apa? Ombaknya. Di dinding-dinding batu kayak gini, teman-teman. Ombaknya luar biasa. Karena ombaknya ini terlalu batu. Ombaknya yang terlalu tinggi di sini, teman-teman ya, gelombangnya. Oke. Kita agak tuh. Tuh. Tinggi ombaknya di sini, teman-teman. Kita sudah agak lumayan banyak tadi dapat. Oke, kita akan lanjut dulu, teman ya. Ini poinnya ini. Oke, teman-teman, ini poinnya ini. Oke. Nah, matikan lagi. Ya, teman-teman. Kita seru ini. Kita bermain-main di sini sambil mencari apa kijing dan lilingnya.